Teman-teman, aku akhirnya nemuin parfum vanilla yang semerbak dan tahan lama, tapi nggak bikin giu. Dan harganya juga affordable karena ini brand lokal. Tada, ini dia brandnya, Amande by Lume. Konsentrasinya EDP dan ukurannya 60 mili. Jujur, pas baru baca notes-nya doang, aku tuh intimidated untuk coba karena aku nggak yakin bakal suka. Tapi setelah coba, ternyata aku salah. Di opening, aromanya tuh fresh, citrusy, dan agak fruity. Nah, makin ke dry down, aromanya tuh jadi a bit floral, terus juga vanilla yang ambery. Dominan juga kecium aroma almond yang powdery, juga vanilla yang hangat. Aromanya tuh ngingetin aku sama shower oilnya L'Occitane. Menurutku, ini tuh bukan tipe parfum yang projection-nya luas banget. Tapi yang aku notice, dia tuh sangat ninggalin jejak. Jadi siasnya nih oke loh. Karena ketika aku pakai parfum ini, aku tuh pas jalan, terus pas gerakin tangan, aku tuh notice kayak ada wave aroma vanilla yang enak. Tapi aku kayak nggak ini dari mana nih asalnya? Ternyata itu dari parfum ini yang aku pakai. Memang di luar sana udah banyak parfum lokal aroma vanilla. Tapi biasanya arahnya tuh ke manis kue, sedangkan menurutku yang ini tuh beda. Dia tuh level manisnya pas, nggak giung tapi malah adiktif. Untuk longevity-nya di kulitku sekitar 6 jam, tapi kalau di baju bisa lebih lama lagi. Gimana, kamu tertarik buat coba nggak?